1 sendok makan gula pasir. Ya. 1 sendok gula pasir, 1 sendok makan gula pasir, saya enggak tahu dari berapa gelas air tebu, saya enggak tahu. Tapi anggaplah 1 gelas. 1 sendok makan gula pasir yang Anda makan dengan katakanlah 1 gelas air tebu itu beda nasib kalau dimakan tiap hari. Kenapa? Karena ini belum diolah. Silakan cheating, silakan makannya suka-suka, asal, saya kasih asalnya ada, Anda sehari minum air putih 3 liter, itu yang pertama. Yang kedua, 80% isi piring Anda adalah sayur dan buah, yang kedua. Yang ketiga, Anda tidak pernah lepas puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, atau puasa Daud. Bisa? Boleh cheating kalau itu, silakan. Atau Anda exercise olahraga minimal 3 kali seminggu setengah jam, silakan. Kalau itu oke. Silakan cheating, makan seakarepmu. Pertanyaannya boro-boro. Ada yang tanyakan, "Dokter, kan orang Padang dari dulu makan nasi Padang." Iya, orang Padang dari zaman dulu makan nasi Padang. Cuma masalahnya apa? Habis makan nasi Padang mereka nyangkul. Pergi ke ladang, naik sepeda, bawa gerobak sekarang. Update status. Betul gak? Gak ada yang salah dengan makanannya, yang salah dengan habitnya kita yang sudah berubah. Kalori in, kalori in, kalori masuk sama kalori keluar gak berimbang. Udah tahu-tahu gak berimbang, badan sudah melentung, masih juga makan berlebihan. La haula wala quwata illa billah. Gitu loh. Ayo diperbaiki. Siap memperbaiki? Siap gak? Allah saksinya ya. Bukan saya. Itu yang ketiga. Nanti saya ajarkan cluenya. Jadi simple sekali. Jadi tetap Anda bisa makan enak kok, tenang aja. Teman-teman tetap bisa makan asik. Ya. Asal kita kontrol dulu laparnya gitu loh. Ya, kita kontrol dulu laparnya. Jadi kalau sudah lapar itu apa yang terjadi? Maka kalau lapar itu kita bisa rasakan terus-menerus, maka tubuh akan melakukan satu proses yang dikenal sebagai nih. Autofagi namanya. Otofagi itu sekalian ada proses recycling sel. Kalau itu terjadi maka tubuh akan menghancurkan sel-sel yang rusak dan dia akan memproduksi sel-sel yang baru. Dia akan meningkatkan respon stres, bahkan dia akan memperbaiki ketahanan tubuh seseorang, dia meningkatkan fungsi otak, ya, dia akan memproteksi atau melindungi sel kita dari toksin-toksin yang berbahaya dan dia akan mengurangi peradangan di badan kita, dan otofagi itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita lapar. Maka kalau lagi lapar, jangan langsung makan. Tunggu dulu sebentar. Ya, tunggu dulu sebentar. Kalau sudah Anda tunggu sebentar, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tubuh akan mengaktifkan autofagi tadi. Dia akan mulai mengaktifkan. Jadi kalau lagi lapar, misalkan Anda lapar nih, tiba-tiba pengen makan. Coba tahan sebentar, setengah jam atau satu jam. Nanti rasa laparnya hilang sebenarnya. Rasa laparnya hilang. Dan kalau sudah rasa lapar hilang, misalkan apa yang terjadi? Lagi-lagi makan yang benar gitu kan. Ngerti dulu kebutuhannya perut kita itu apa. Kebutuhannya apa, kalau udah ngerti maka asik nanti. Ya. Kebutuhan kita tadi ada vitamin, ada mineral, ada probiotik, ada prebiotik. Ya, macam-macam. Ya. Tapi itu kita bisa dapatkan dari produk-produk yang masih utuh. Kita sebut dengan whole food, contoh. Tempe nih sehatnya luar biasa, asal jangan digoreng. Sudah jelaskan berulang. Kalau mau makan tempe yang sehat, maka tempe jangan digoreng. Ya, caranya gimana? Makannya mentah kayak begini. Tempe, kalau yang sudah Anda yang mungkin pernah bikin tempe, tempe atau kedelai yang ada ini kan sebenarnya kedelainya sudah direbus. Sudah matang sebenarnya. Cuman bahasa kita jadi apa? Belum masak tempenya kan. Malah subhanallah dia udah bisa dikonsumsi. Kenapa? Karena dia mengandung satu bahan yang sangat baik untuk pencernaan kita, namanya probiotik. Dan tubuh kita butuh probiotik. Probiotik itu kuman baik kita jalan. Tubuh kita itu probiotiknya kuman baik. Dan pernah saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau kayak tempe gini kan ada pisau enggak? Pisau. Enggak ada pisau. Saya mau ajarin cara makan tempe yang baru. Ini belum ada.
Tempe. Celupin madu. The best, Pak. Masya Allah. Mau? Kepo gitu mukanya. Cobain. Enak. Enak banget. Serius. Pagi-pagi sarapannya begituan. Jadi besok sampaikan selamat tinggal kepada abang bubur ayam. Bye bye, Mang. Pisunya, Pak, maaf. Hati-hati, Pak. Kalau enak beritahu teman, Pak. Tak enak beritahu kami. Coba-coba, Bapak, liatin mukanya, Pak, habis makan. Wah. Luar biasa, kan? Masya Allah. Hah? Masya Allah. Alhamdulillah. Enak. Ini resepnya baru ini, belum ada ini. Makan tempe sama kurma, sama madu. Biasa kan tempe sama kurma. Nanti ibu-ibu bisa tuh dibikin, nanti di oven sebentar tempenya. Jadi kemarin saya di Bandung tuh sempat ada restoran. Restorannya saya suka. Jadi kalau bisa sih dibikin lah di sini. Ya, restoran sehat. Kalau udah ada, alhamdulillah. Di situ saya makan bala-bala. Bala-bala tuh bakwan. Kok Bapak doang yang makan, Pak? Yang lain makan juga tuh. Dan saya dapat pahala. Makan bala-bala, bakwan. Bakwannya dari tepung, tapi tepungnya non-gluten. Sayurnya organik. Tapi tidak digoreng, tapi di oven. Kan gak ada minyak, kan? Karena minyak termasuk yang ketiga, yang mulai sekarang teman-teman harus, tadi minyaknya udah kan, ada minyak, ada gula pasir, ada nasi putih, ya. Ada gula pasir, ada minyak, tepung, gula pasir, nasi putih, empat lah, kurang lebih, secara umum. Mulai sekarang kurangi itu. Kurangi itu baik-baik. Kenapa? Karena dia bisa bikin tadi tuh. Salah satunya leaky gut, salah satunya. Ya, salah satunya leaky gut. Jadi kalau kita teman-teman sudah mulai memahami ini, maka insya Allah ngobatin penyakit itu atau memperbaiki penyakit itu gampang. If you want to cure someone, kalau Anda pengen ngobati seseorang, ask them to stop what make them sick. Jadi kalau kita mau ngobatin diri kita, ngobatin orang lain, maka cari tahu dulu atau suruh dia stop yang membuat badannya sakit. Nah sekarang itu kita yang kurang di situ sebenarnya. Ya dikasih obat, dikasih herbal, tapi isi piring belum diubah, isi gelas nggak belum diubah. Ya, luar biasa sebenarnya. Dan contoh kayak begini ya, jadi kalau teman-teman lihat, ini tadi saya salut, baru surprise juga, ternyata Indonesia kaya dengan apa seperti ini kan garam. Garam ini, jangan takut garam. Jangan takut garam. Kalau garamnya, jadi gini, semua yang Allah ciptakan, teman-teman sekalian, kalau dia masih utuh dan tidak mengalami pengolahan, gak masalah. Asal jangan berlebihan. Contoh, kalau ambil satu sendok makan gula pasir, ya, satu sendok makan gula pasir, saya gak tahu dari berapa gelas air tebu, saya nggak tahu. Tapi anggaplah satu gelas. Satu sendok makan gula pasir yang dimakan dengan katakanlah satu gelas air tebu, itu beda nasib kalau dimakan tiap hari. Kenapa? Karena ini belum diolah. Ini dibahas pun real food. Paham ya? Real food, whole food. Tapi ini sudah diolah kan? Padahal bilang-bilang, dokter, gula pasir kan ciptaan Allah. Benar, tapi diolah. Asal dia dari sini, dari gula tebu tadi atau dari tebu. Jadi kalau Anda pengen dapat manis, sebenarnya kita bukan butuh gula pasirnya. Kita butuh manis atau glukosanya atau sukrosanya atau fruktosanya yang kita dapatkan dari mana? Dari kurma, dari buah, segala macam. Itu yang kita butuhkan, bukan gula pasir yang kita butuhkan. Jadi kalau Anda pengen minum teh, minum aja teh. Tapi bukan teh saset, tehnya teh daun-daun gitu kan. Teh tubruk kalau bahasa Jawanya gitu kan. Kalau Anda pengen minum kopi. Jangan teh, jangan kopi yang saset, silakan. Karena kopi bagus untuk menekan lapar. Kopi itu bagus, salah satu bahan yang kita bisa gunakan untuk menekan rasa lapar itu kopi. Ya. Jangan pakai gula, jangan sasetan. Habis sudah tempenya? Oh iya udah gak apa-apa. Nanti lupa bayar ya.
sedekah aja, makan gratis. Gitu ya,